Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat Erhas. Kalian, tah, ini ada hal yang menarik ya dari Hendris Satrio, direktur eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, yang mengatakan bahwa... Henry Satrio sebut dalam hati kecil pemerintah dan buzzer Anies paling layak gantikan Jokowi Fajar.co.id Menurut Anda bagaimana apakah dia layak atau tidak menggantikan Jokowi ya? Jadi sobat era sekalian Kenapa dianggap paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Ya karena uh, tentu saja karena kualitas ya bahkan saya katakan dalam beberapa kesempatan Anis Baswedan ya itu dalam kondisi ketika dia uh, menjelang menjadi uh, capres sekarang ini waduh jauh kualitasnya dibandingkan Jokowi, ketika mau menjadi presiden, juga demikian, juga bekal dan latar belakangnya. Jokowi sebelum jadi presiden, ya, menang di Solo sebagai wali kota. Kita lihat itu kota yang apa istilahnya ya, monolitik lah, kurang lebih kota yang tidak banyak heterogenitasnya, bisa dibilang homogen. Kemudian baru menjabat sebagai Gubernur DKI dua tahun saja 2012-2014 dan tidak efektif dua tahunnya karena dia sudah sibuk berkampanye. Jadi Anies sementara itu dia punya pengalaman lima tahun sebagai Gubernur DKI dengan segala dinamikanya dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling tidak selama dua tahun setengah. Dari sana sebenarnya dari sisi pengalaman Anis jauh lebih kaya, apalagi sebelumnya Anis juga seorang rektor di perguruan dan lain sebagainya. Jenjang pendidikannya jauh sekali ya. Jenjang pendidikannya Anis PhD, sementara Jokowi S1 itu pun dipermasalahkan keabsahan ijazah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara apakah Anis layak menggantikan Jokowi, wah layak beribu-ribu kali layak. Nah, inilah yang barangkali ditangkap Henry Satrio bahwa dalam hati kecil pemerintah Anis dan uh, uh, dalam hati kecil pemerintah dan buzzer Anis itu layak menggantikan Presiden Jokowi. Kalau saya mengatakan sangat layak berkali-kali lipat kelayakannya. Ya, kalau kita bicara tentang head-to-head head kualitas. Anies in general menurut saya punya poin kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo dan ya sedikit banyak juga lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Prabowo memang lebih kuat barangkali dari dari aspek bisnis dan lain sebagainya, aspek pertahanan dan dan ketahanan dan keamanan tapi aspek lainnya belum tentu. Apalagi Prabowo menghadapi apa ya, kondisi fisik yang tentu tidak lagi bugar karena dia berusia di atas 70 tahun. Dan kita tahu bahwa kebugaran itu penting untuk memimpin negara ini. Jadi kalau dikatakan layak, sudah sangat layak. Kondisi Anies berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan kondisi Presiden Jokowi ketika hendak menjadi Presiden. Oke itu pendapat saya pribadi <laughs> ada yang marah masa begitu saja marah ya oke coba kita bacakan apa yang dikatakan Henry Satrio ini Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi ini dari Fajar.co.id Jakarta Henry Satrio menyebut pemerintah sejatinya dalam hati kecilnya yakin bakal calon presiden Anies Baswedan jadi presiden RI selanjutnya Makanya kemudian alasannya dia ingin sekali memastikan bahwa the next presiden ini melanjutkan IKN. Itu alam bawah sadar yang terkadang kita tidak bisa pungkiri atau secara tidak sadar diungkapkan oleh pemerintah kata Henry dalam keterangannya. Demikian pula lanjut juru bicara Anies Baswedan ini di bawah alam sadar para buzzer jahat sebetulnya mereka mengakui bahwa yang bisa melanjutkan kerja Jokowi hanya Anies Baswedan. Sebab gak ada yang lain dikritisi seperti itu. Misalnya Pak Ganjar bikin hal bagus di Jawa Tengah, apakah ada lontaran itu idenya Pak Presiden dari pusat tuh tinggal dijalankan Pak Ganjar? Nggak pernah begitu. Tapi kalau Anies melanjutkan kerja Jokowi, jadi sebetulnya kan sudah jelas para buzzer jahat ini menyadari bahwa the next presiden itu Anies Baswedan. Cuma mereka gelisah ini Anies mau ngapain, ini mau ngapain terus menerus di challenge tutur dia. Selanjutnya pertanyaan seputar ikan itu terlontar kala Anies Baswedan menghadiri undangan Rakernas Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Sifat politisi Indonesia itu kalau bagus akan diteruskan kemudian diklaim di ujung tuh. Tinggal diterusin pada saat peresmiannya dia yang resmiin. Sementara pemimpin sebelumnya biasanya akan setengah mati meyakinkan bahwa ini yang mulai saya, ini yang mulai saya nih, atau misalnya ada barang bagus, gimana caranya supaya pemimpin sebelumnya tidak diingat, diubah sama dia, direnovasi sama dia, supaya jasa pemimpin sebelumnya itu tidak kelihatan, itu kayak jis ya, <tuh> itu kan sifat politisi Indonesia rata-rata begitu, saya nggak bilang semua, ungkapnya. Apalagi ya, kita lanjutkan. Namun kalau kemudian dari awal pemimpin yang punya program ini memaksakan programnya harus diteruskan, justru jadi pertanyaan. Menurut Hensat, Hendri Satrio, sebetulnya perubahan itu juga masuk dalam porsi mengkritisi atau mengevaluasi beberapa program. Kalau memang bagus ya dilanjutkan, kalau memang perlu dievaluasi ya dievaluasi. Hensat pun memandang ketika Anies Baswedan kemudian mengatakan misalnya akan dicek apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dilanjutkan. Hal tersebut sangat objektif. Jadi Pak Prabowo dan Mas Ganjar mau bicara apa nanti tentang IKN. Sedangkan Pak Jokowi saja kewalahan ujar dia. Di sisi lain Hansad mengaku senang polemik tentang renovasi JIS jelang Piala Dunia usia 17 tahun termasuk terkait penilaian bahwa rumput di lapangan sepak bola tersebut tidak memenuhi standar-standar FIFA ya yang saya suka itu adalah perdebatannya adalah perdebatan di pembangunan pada akhirnya. Kita sabar-sabar saja, para pendukung Mas Anies itu sabar-sabar saja karena sejarah sudah menuliskan bahwa yang membangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau kemudian nanti ada plakat lain direnovasi oleh siapa, ya terserah saja. Namun masyarakat akan bertanya siapa yang pertama karena yang pertama ini tidak tergantikan pungkasnya. Ya itulah. Anis mau dijis mau dihilangkan. <laughs> jadi, menurut saya, memang cara-cara ini, ya, cara-cara kampungan, ya, menurut saya, sama seperti Luhut bilang ke AHY kampungan, tetapi dibalas oleh Demokrat yang kampungan itu. Kalau dikritik marah, <laughs> yang namanya kampungan, kita bicara, kita nanti bahas soal kampung mengampung, ya, gitu. Oke, uh, jadi Anis. Luhut dan Kubu Ahai perang kampungan ya. Oke, okay. oke. Okay, oke kita lihat ya. Jadi sahabat era sekalian sekali lagi saya mengatakan sukar saya mengatakan kalau Anies dianggap tidak lebih baik dari Presiden Jokowi. Dari segenap aspek manapun jauh lebih baik ya. You name it lah. <laughs> mulai dari fisik sampai metafisik ya. Mulai dari hal yang sifatnya terlihat mulai sampai yang tidak terlihat ya. Ya, yang terlihat itu, ya, mungkin cara bicara, ya, cara berpidato yang tidak terlihat itu adalah, ya, kemampuan, kemampuan yang, eh, barangkali, eh, tidak bisa tampak, ya, hanya bisa kita rasakan, misalnya gesture kepemimpinan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah Anis ada kelemahan? Dia banyak manusia ya, nggak mungkin tidak ada kelemahan. Seperti halnya Presiden Jokowi. Tapi kalau kita bicara tentang head to head perbandingan, ya rasanya, rasanya saya tidak mungkin mengatakan bahwa Anis itu bukan pemimpin yang layak kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi saja layak memimpin Indonesia, apalagi Anis Baswedan itu saja apa pernyataan singkatnya ya oke okay. coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya biasanya pendukung marah-marah nih <laughs> coba kita bacakan ya Sabir Santa pertama Sartono Rahim sehat-sehat selalu Pak RH kemudian alam kubur Jokowi terbaik oke okay lah Nini Dekok Henry Satrio dukun palsu Aziz Edogawa apa ini merah putih Joki Japren Assalamualaikum Bang Repli pakai P ya Repli lagi semoga Pak Anis sukses Tasrifin Tasrifin apalagi Anis diberi gelar Imam Mahdi oleh Abah Aus ah kali itu nggak ikut-ikut ya Alhamdulillah Bukhofifa tidak bersedia semakin menyadari siapa sebenarnya Anis Baswedan Terima kasih, ya Allah. Semoga semakin banyak umat yang kau insafkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk doa yang tidak benar. Ya, oke. Okay. Kemudian, ya, ialah calon satu suka perang, satunya kurang inisiatif kebijakan, hanya Anis punya konsep kebijakan publik yang adil. Oke. Okay. Penny Kusmawati, Hovifa jadi beban lah. Kasusnya belum jelas yang kemarin itu ya. Kemudian Mas Anis lebih original, cerdas dan visioner. Begitulah menurut saya. Ganjar masih gubernur tapi keliling sana sini untuk pencitraan. Bahkan Gibran juga ikut-ikutan menemani dia. Mereka harus periksa atas pelanggaran mangkir dari tugas dan duit yang dipakai untuk itu. Ya itulah susahnya ya. Belum apa-apa prinsip good governance dan clean government di eh uh, langgar, misalnya perjalanan Ganjar kemana-mana itu, itu pakai uang apa? Apakah dia pakai uang uh, dinas sebagai gubernur, padahal urusannya adalah urusan pencapresan? Ngapain dia datang, misalnya di pertemuan Kades sejauh barat atau di Jawa Timur dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau rakyat Jawa Tengah. Harusnya rakyat Jawa Tengah marah dong. Kalau memang mau begitu fair berhenti sebagai gubernur, ya. Itu hal yang sama termasuk juga kepada Prabowo Subianto kalau seandainya menggunakan public facilities untuk kepentingan kampanye terselubung, ya. Oke. Okay. Mari kita bersama-sama mendukung ARB Anis Rashid Baswedan, Ahai dan Gatot Nurmantio masing-masing dan berturut-turut selaku Presiden, Wapres dan Menhan RI periode 2024-2029. Sedangkan capres lainnya dipastikan jadi boneka. Ya apa mau ya? <laughs> Kemudian Gatot diiming-imingi sebagai Menteri Pertahanan ya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, Kemudian rasanya memang kita harus melihat ini secara objektif. Semua kandidat baik, namun jujur saya sampaikan Anis lebih baik. Bismillah dukung Pak Anis. Yang baik akan tetap baik, yang busuk lama-lama tercium baunya. Anis is the best. Kemudian apalagi ya uh, apa nih kok ada uh, company profile ini gimana maksudnya pak? Oke. Okay. Pak RH kami akan kirim company profile sebagai komunitas UMKM seluruh Indonesia yang ingin berkunjung di RH channel. Boleh. Ya boleh saja ya nanti di Uh, about atau tentang dari channel ini ada kan kalau ujung kanan about bahasa Inggrisnya kalau bahasa Indonesia tentang itu ada nomor handphone yang bisa di uh, di apa dihubungi ya silakan hubungi nanti kita bisa berkomunikasi lagi Saran saya kepada rezim hapuskan threshold 20% biar makin banyak oposisi yang nyalon karena saya pribadi akan milih Rizal Ramli kalau beliau nyapres ya itu malah bagus, ya, biar kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bahkan, saya kadang-kadang memiliki ide yang agak nakal-nakal sedikit, ya. Jadi, daripada orang ribut, siapa capresnya? Lebih baik tidak ada calon wakil presiden. Lalu, bagaimana caranya? Semua itu capres, calon presiden, ya. Nah, nanti siapa yang kalah itu? dipilih oleh pemenang untuk dijadikan cawapresnya, dijadikan, dijadikan wapresnya. Wah itu memang unik ya, belum ada di dunia. Artinya tidak ada kompetisi sebagai calon wakil presiden. Yang ada adalah kompetisi sebagai calon presiden. Let's say misalnya tujuh calon, udah calon presiden semua daripada kita pusing-pusing kan, debat calon wakil presiden gak ada eh uh, nya Lalu kan yang menang kan misalnya enam calon yang menang kan pasti satu nah tinggal lima yang kalah apakah kemudiannya kalahnya di putaran pertama atau di putaran kedua itu soal lain dari lima yang kalah itulah kemudian pemenang mengambil salah satunya untuk dijadikan wapres nah, itu bagus malah jadi real kan terpaksa melakukan rekonsiliasi dan real bahwa wapresnya betul-betul memang punya masa bukan wapres yang cuma sekedar ikut nimbrung lalu punya potensi untuk menjadi cawal, calon presiden nah, misalnya begitu tapi itu kan harus mengubah konstitusi tapi why not ya jadi kita nggak pusing-pusing lagi cari wakil presiden ke sana kemari nyocok nyocokin dan lain sebagainya pokoknya calon presiden dan untuk itu threshold harus dihilangkan ya itu pendapat sekali lagi namanya pendapat ya bisa setuju bisa tidak ya Sobat era sekalian itu saja dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Terus tonton channel ini ya dan juga merchandise-nya ya, stok masih banyak. Baik itu T-shirt ya, polo shirt, jaket, ya, jumper dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.